semuanya, kembali lagi bersama kita. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar kita makin semangat bikin videonya. Ini aku lagi mau nyobain salah satu kafe kekinian di Surabaya, namanya White House, bentuknya lucu banget. Ikutin terus ya. Tempatnya si White House ini gede, lumayan gede ya, ya? Lumayan gede, dia ada indoor, ada outdoor. Jadi kalau kalian yang mau chilling, bisa di outdoor. Kalau mau yang agak dingin, terus nyaman, itu bisa ambil indoornya. Dan kalau kesini mendingan reservasi, karena dia sering banget full. Tadi juga di dalam kosong, tapi udah ada tulisan reservasinya gitu. Terus di sini tuh kayaknya bakal ada kayak live music gitu, ada tempatnya. Tapi mungkin weekend aja kali. Dan tempatnya tuh cantik banget kalau kalian mau foto-foto yang Instagramable gitu. Nah, aku mau mesen dulu, kita lihat ada menu apa aja, terus makanannya enak apa enggak, harganya berapa. Jadi ikutin terus, oke? Okay? Enak? Enak? Enggak kemanisan? Pas. Coba deh, punyamu deh, kamu mesen apa deh? Red velvet. Oh, red velvet, coba. Wih. Coba, kita coba. Kayak apa rasanya? Oreo rasa red velvet. Oh iya? Oh, Oreo red velvet. Wow. Enak tapi? Enak, biasa. Oh, biasa. Ini aku mesen leci pakai soda kayaknya. Coba ya. Bisa lemon. Enak. Bisa. Manisan sedikit. No. Tapi ya masih enak. Enak. Itu tanya ini. Enak enggak? Enak enggak? Enak enggak? Enak itu. Enak enggak? Enak. Kalau jembul ya apa jembul? Pesan hot chocolate. Kita coba rasanya. Biasa aja apa? So. Biasa aja ya? Aku gak pesan makanan berat soalnya aku mau makan lagi nanti setelah dari sini. Jadi aku cuma pesan cemilan-cemilan. Jadi kita aku pesan tahu isi goreng. Tahu goreng isi. Isinya tuh 6, lumayan gede-gede juga. Kayaknya kriuk banget, crispy banget. Terus dia tuh dikasih sambelnya sambel petis. Mungkin karena Surabaya ya. Jadi dikasihnya sambel petis. Nanti kita coba. Juga pesan beef quiche. Nanti kita coba enakan mana sama punyanya tempat kopi ternama di Jakarta. Di mana-mana sih itu, enggak hanya di Jakarta. Yang punya box. Kita cobain tahu gorengnya. Lumayan enak, gurih, tepungnya tuh lo crispy banget. Aku mau nyoba pakai petisnya. Petisnya kurang sip. Nah, ini aku pesan platternya. Jadi ada risol, ayam, kentang, sama kalamari. Makan apa? Lumpia. Lumpia. Isinya apa? Ini namanya furun slola. Ayam cincang ya? Ya. Enak. Ini aku mau nyobain kalamarinya. Empuk. Enak? Enggak alot. Lah, oke. Siapa ya? Ini aku sekarang mau nyobain risolnya. Rasanya kayak lumpia Semarang. Ini sih cuman kentang kasih mozzarella gitu. Ya normal. Banyak mau. Pesan aku nyobain ayamnya. Udah. Segar
ada asamnya. Tapi enak. Ya, apa ini enak sih. Sekali. Terus apa? Aku mau nyoba yang kayak kue susnya itu. Coba ya. Coba ngeliatin bareng-bareng. Rasanya ya oke aja sih. Ini. Tapi untuk 35.000 lumayan lah. Kalian bertiga. Tuh, cara aku sama kayak Karin. Lah. Mau nyoba tiramisunya. Kamu habis manggil mau kemana? Habis manggil mau kemana? Rapat. Rasa kopinya kurang. Padahal krimnya enak. Jadi apa? Kalau ada kopinya lagi lebih enak lagi. Waduh. Ini aku mau nyoba apple pie. Ini gimana sih kalau kalian kamu coba sih. Coba dulu. Ini yang ini dulu. Coba dulu. Beto. Tadi aku masak mie gorengnya juga buat keponakanku. Kita cobain. Aku mau nyobain pizzanya. Kupikirin jalur aja mereka. Kamu tuh lagi minta komisi, terus kita harus sini yang sini. Maksudnya apa? Toko. Selesai makan. Final conclusion. Porsinya banyak, tapi harganya relatif mahal. Tadi makan ber 6 habis 1 jutaan. Jadi lumayan mahal. Tapi oke lah tempatnya buat nongkrong. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.